Sige man, Jay. Sige. Ini bisnya. Ternyata kita di over. Oke. Naik ini aja langsung. Depan. Sylvia. Ini kita naik. Lembu Seto. Boyolali. Ya. Siapa? Ini karoseri Sari Murni Wonogiri. Ya, ini ada penumpang di dalam. Kita ke Selo. Di situ ada Maharani juga tujuan Ampel. Ya. Nah, itu pulang garasi ternyata langsung. Ini enggak usah bayar lagi jadinya. Nah, ini situasi Pasar Cepogo ya. Ini nggak tahu pasar darurat atau memang direlokasi ke sini, jadi digunakan benar-benar pasar ya. Nih di sini ini kan karena kemarin itu habis kebakaran, Pasar Cepogo itu mengalami musibah kebakaran, terus pasarnya pindah ke sini. Nah ini memang diperuntukkan bangunan ini sih, kalau dilihat memang untuk pasar bentuk-bentuknya. Ya mungkin ini memang sudah ada rencana direlokasi ke sini ya. Karena di sana itu macet juga kalau pasarnya di sana. Nah, ini. Oh, itu memang tuh ada tanda tangan dari bupatinya. Pasar Cepogo ini memang untuk ini ya, untuk pasar di sini memang. Ini belakangnya ini ada bis Arif sama Duta Sayur. Oke, kita langsung berangkat aja. Gas. Thank you.
Ini yang kemarin kebakaran ya, Pak? Iya, kebakaran tadi pindah apa, Pak? Pasar Baru. Pasar Baru. Ini pembangunan Pasar Baru ini ya cepet ya, Pak? Ya, kayak sing pulau demo hampir 2 tahun loh, Pak. Ini paling pitung sasi di Koro. Pitung sasi sudah di langsung bingung. Tapi yo selamanya pindah di situ, Bro. Pasar Sayur. Pasar Sayur. Pasar awan ramai. Thank you.
yang buka kritis ini ingat. Deh. Nek balik gawe yo Pak Teh. Thank you.
Oh iya. Siap. Ini nanti. Oh iya. Nanti jam 9 ya. Jam 9 kalau mau ke Boyolali. Ini ya, bisnya ini lagi berarti. Makasih ya, Pak. Iya, Mas. Udah sampai. Selamat. Pasar Solo rame ya. Pasar Solo. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak.